Halo Volley Lovers, selamat datang kembali di Anandharma Volleyball Channel, sebuah channel yang didedikasikan untuk seluruh penggemar olahraga volley. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tekan tanda loncengnya. Pada laga pertama hari kedua putaran pertama SEA V-League 2023 yang berlangsung di Vietnam, Thailand menolak untuk turun kasta dan akhirnya memaksa Filipina kalah telak dari Thailand dengan skor 0-3. Set pertama 19-25, set kedua 7-25 dan set ketiga 17-25. Sementara pada laga kedua, nasib tim Indonesia belum juga membaik setelah kalah dari Thailand di hari pertama. Kali ini Vietnam yang bermain di negara sendiri berhasil menaklukkan Indonesia dengan skor 3-1. Set pertama 25-20, set kedua 25-17, set ketiga 23-25 dan set keempat 25-18. Berikut jadwal hari terakhir SEA V-League 2023 leg pertama Minggu 6 Agustus 2023 yang sekaligus hari penentuan juara SEA V-League leg pertama. Pada laga pertama akan berhadapan Philippines versus Indonesia pukul 16 live di Moji. Sedangkan di laga kedua yang diprediksi bakalan berlangsung seru, akan berhadapan Vietnam versus Thailand pukul 19 live di Moji. Klasemen sementara hari ini, Thailand masih menunjukkan dirinya sebagai ratu voli Asia Tenggara dengan menduduki posisi teratas dengan perolehan poin 6. Sedangkan posisi kedua diraih Vietnam dengan perolehan poin 6. Sedangkan di posisi ketiga diisi Indonesia dan posisi keempat oleh Philippines. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat dan salam olahraga.